ada harap per. Walaupun seronok suka masa duduk di atas muka dunia dengan kekayaan, dengan jawatan, dengan nama yang terkenal, gotu goni gotu gani, tapi apabila lepas pada mati ya, maka tidak ada harapan katanya orang kafir akan menerima rahmat daripada Allah Taala. Lepas tu pakat nak kelik ke dunia belaka. Orang kafir pakat kecek, law annali karratan fa akuna minal mu'minin. Kalau sekiranya boleh aku kembali semula, kembali golek semula ke dunia, nescaya aku akan jadi orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ayat 22 sampai 24 surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala firman di sini tentang Nabi Ibrahim duk kecek ataupun duk royak kepada kaum dia. Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak juga di langit sekalipun. Dan kamu tidak akan mendapat sebarang pengawal dan penolong yang lain dari Allah. Ini adalah jelas-jelas yang Nabi Ibrahim cerita kepada kaum dia, bahawa kamu tidak boleh melemuhkan Allah Ta'ala. Maknanya mung hei kaum aku, mung adalah kena tupai Allah. Mung tidak boleh melemuhkan Allah Ta'ala di bumi dan di langit dan di mana sahaja kamu berada. Begitulah. Lepas tu, tidak ada siapa yang dapat menolong kamu sebagai pengawal, orang kuat kum kamu, kecuali Allah Ta'ala sahaja. Ni dia panggil ayat tauhid, ayat akidah yang Nabi Ibrahim seru kaum dia. Allah ayat lagi, dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah dan pertemuan dengannya. Ini umum, tak ada kira mana-mana manusia atas muka dunia. Yang kufur, yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, lepas tu tak percaya, tak yakin katanya dia akan bertemu dengan Allah, akan menerima balasan di akhirat nanti. Itulah Allah katanya, ulaika ya'isu mir rahmati. Mereka tetaplah akan menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmatku. Putus asa ni panggil sinwang. Tak ada harapan. Walaupun seronok suka masa duduk di atas muka dunia dengan kekayaan, dengan jawatan, dengan nama yang terkenal, gotu goni gotu gani, tapi apabila lepas pada mati ya, maka tidak ada harapan katanya orang kafir akan menerima rahmat daripada Allah Taala. Lepas tu pakat nak kelik ke dunia belaka. Orang kafir pakat kecek, law annali karratan fa akuna minal mu'minin. Kalau sekiranya boleh aku kembali semula, kembali golek semula ke dunia, nescaya aku akan jadi orang-orang yang beriman. Nak duduk di dalam orang golongan orang beriman. Tapi tak ada arah, tak ada dah. Tak ada dah, dunia hancur dah. Alam-alam lain dah. Itulah yang Allah royak
sejak daripada zaman-zaman dahulu, nabi-nabi, rasul-rasul duk seru, duk wayak kepada kaum dia. Ingat molek mung hidup di atas muka dunia sebentar aja. Tapi apabila kamu mati, tidak akan kembali lah ke dunia. Berimailah kepada Allah semasa hidup. Royak tu royak ni banyak royak. Siapa malah duk royak kepada kaum dia. Begitulah juga Nabi Muhammad SAW pesan kepada kita semua. Hatulah kita kena pakat-pakat ngaji. Gapo pesan ni Nabi? Gapo kau ajaran Nabi? Apa tu? Kalau kita masuk dengan Quran tu, gapo kau yang Allah Taala cerita seru royak lari patah suruh kita jauh daripada perkara tu perkara ni, maka wajib atas kita, bukan sunat ada dah ngaji, wajib atas tiap-tiap orang kena pakat mengaji, kena pakat reti ajari Allah, sebab kita nak we betul hidup kita tu, nak bawa hidup we kena. Salah kalau sekiranya kita tak ngaji, orang ada ilmu tak ngajar pun salah. Kena pakat-pakat. Siapa yang ngaji dah, ya alim, boleh ngajar, maka dia kena mengajar. Orang pun, anak orang, walaupun alim pun, dia kena ngaji. Apatah lagi, orang yang tak tahu, kena mengaji. Kena pakat-pakat ngaji. Untuk bawa ke apa tu? Bawa diri sendiri. Lebih pada tu, bawa keluarga, bawa masyarakat. Supaya selamat, supaya sejahtera. Gitulah. Umumnya, kena pakat-pakat ngaji. Nah, masuk di dalam ayat semula yang Allah Ta'ala katanya, tetap mereka tetap lah akan menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmatku. Putus asa di sini bukan taksir kepada rahmat, nak kepada rahmat tapi Allah Ta'ala tak beri lah. Satu ayat di dalam suratul Anbiya, orang kafir ni mitok dengan Allah Ta'ala, mitok, mitok, mitok. Cuba kita gambar eh. Mula-mula dia mitok tu suara duk derah lagi. Ya Allah, berilah rahmat kepada kami. Ya Allah, hapunkanlah, kembalikanlah kepada dunia semula kami nak beriman. Lepas tu mitok, mitok. Siapa kau suara habis? Siapa kau kecek tak? Ya Allah, mitok. Tengok. Habis, sin wang. Allah Ta'ala bukan tak bunyi, bukan tak dengar. Tapi buat tak seringah puak-puak ni kecek. Sebab apa? Sebab mung dulu, mung terlupa ke aku masa mung duduk atas dunia. Hari ni, mung dilupai. Aku tak lupa lah ke mung. Aku tak ingat. Sebab apa? Dulu mung tak ingat kepada aku. Aku rayak kepada kamu semua. Ingatlah kepada aku. Nascaya aku akan ingat kepada mung. Waktu kau rahmat kepada mung. Tapi mung terlupa. Hatu dah balas eh. Ni lah orang kafir apabila sinuang ataupun tak ada dah harapan dari rahmat Allah tu hepa royak wa ulaika lahum azabun alim, bagi mereka dan mereka pula akan berulih azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Maknanya tak boleh nak royak katanya sakit sebab mana kau sakit zidnahum azaban fauqal azab. Ni orang kafir yang tu herayak di dalam suratul Nahli. Orang-orang kafir, terutamanya orang kafir yang menetai Islam. Menetai jalan Allah, ajari Allah. Oh, hak ni ya, puak-puak. Kalau kecek bahasa kampung dia panggil pala pengak. Ah tu. Ketua-ketua hak pasang duduk wang pen, nak buat macam mana nak jadi orang Islam rusak, agama Islam hancur, punuh. Tuhan raya zidnahum azaban, kami tambahkan kepada mereka azab fauqal azab, atas azab. Maknanya hari ni sakit, sekarang ni esok sakit, lusa kau sakit, kau sakit, kau sakit. Kita dah tahu nak raya sekarang mana sakit yang Allah Ta'ala tambahkan ke atas mereka. Sebab sakit atas muka dunia ni ya suk dimati, ya suk dimati. Mayat kalau sekiranya ambil pergi cicir, pergi bakar, walaupun bubuh dalam enjin, lag, lagiat, secara mana pun, mayat ia tak gerak dah, ia hacur. Tapi, cuba kita gambar, kita tahu belakang, saya royak ni benar, kita gambar belakang dah. Cuba kita gambar, katanya di akhirat, tak mati. Lepas tu kena duduk beradu, sakit.
Tuhan raya di dalam ayat wahum yasarikhuna fiha, mereka itu berjerit-jerit pepek di dalam neraka. Pas cuba kita gambar, kalau sekiranya kita duduk atas dunia, kita dengar, kita tahu katanya orang duduk bilik lepas pada kita, maknanya bilik sebelah tu kena duduk seksa, kena duduk kelar tubuh dia. Tuhan tak mati, tapi orang duduk seksa dia, duduk pepek ni tak tolong. Wui, kita orang duduk tepi umuh ni berasa lagu mana? Walaupun kita umuh kita selamat, tapi orang yang duduk tepi tu kena duduk seksa, kena duduk papa, kena duduk piak kelar tubuh dia dan sebagainya. Masya Allah. Pas di akhirat sikit lagi, itulah Allah raya katanya wahum yastarikhuna fiha, mereka itu berjerit-jerit, bertepik-tepik di dalam neraka sakit. Lepas tu duk minta tolong nak keluar daripada api neraka. Itulah keadaan orang-orang kafir di akhirat sikit lagi. Orang kafir, orang munafik, orang akidah yang tak betul, hak pasal kena masuk neraka tu lah. Nah, hidup di atas muka dunia ni Masya Allah, suk samran, sukanya pok-pok dia buat maksiat siap apa ni setiap hari, kau banyak maksiat. Orang banyak buat dosa, diraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Ibrahim kecek lagu ni dengan pok-pok dia, dia jawab lagu mana? Fama kana jawab qaumihi illa an qalu. Kemudian survei Nabi Ibrahim tidak dijawab oleh kaumnya mereka dengan kata-kata tentangan yang keras. Kata lagu mana? Uqtulu. Ini yang pertama sekali. Bunuhlah dia. Ha, ini yang pertama sekali. Sebab tu rasul-rasul pada zaman dulu ni kena bunuh. Tamada. Dengan berbagai corok bunuh. Bunuh dengan senjata, bunuh dengan racung, bunuh dengan gotong. Ada belakang. Ha, tu. Sebab tu setengah-setengah kita dengar kisah dah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni tersebut di dalam sejarah katanya dia ni lari daripada orang nak bunuh dia, lari sehingga pohon kayu ni terbuka. Allah Taala jadi pohon kayu terbuka. Nabi Zakaria pergi masuk dalam tengah-tengah pohon kayu klop. Tapi ada lagi syaitan mari heret kain dia ada alat bawah tu cik tubik sikit ketika pohon kayu katuk. Tiba-tiba syaitan tu dia berupa jadi orang dah. Dia pergi royak kepada orang-orang kafir Bani Israel pada waktu tu. Eh, mau duk cari orang apa ke? Ada orang lari seorang saat ni masuk ke pohon kayu ni. Kalau mu tak percaya tengok ni kain dia duk jolong tubik ke luar. Itulah orang puak-puak Bani Israel ambil gaji. Mari gaji pohon kayu grain. Nabi Zakaria mati ni tubik jadi 2 ton. Tubuh dia. Ani ni ayat katanya mati yang Allah Taala ayat katanya wayaqtuluna anbiya'ahum. Puak-puak Bani Israel banyaknya bunuh nabi-nabi puak-puak dia. Pas nabi hok paling banyak sekali Bani Israel daripada anak cucu Nabi Ibrahim ni gi ke arah Ishaq. Ishaq turun anak Yaqub, Yusuf turun. Tak tahu berapa puluh ribu nabi-nabi, rasul-rasul bunuh. Hak mati biasa tu sedikit je. Banyak ke kena bunuh. Itulah puak-puak Nabi Ibrahim pada zaman tu royak yang pertama sekali bunuh. Uqtulu. Kalau tak si bunuh pun au harriqu ataupun atau bakalah dia. Ha tu. Mesyuarat ramai-ramai puak-puak dia nak bunuh kau nak bakar. Kalau nak bunuh dia mati selalu. Tapi kalau dia bakar kita boleh tengok dia kena seksa di dalam api, gelepar gonggang minta tolong. Masya-Allah. Fa anjahu Allahu minan nar. Ni tu herayat. Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api yang disediakan oleh kaumnya. An-nar di sini bukan api neraka dah. Api hak duduk atas dunia yang pok-pok dia pada waktu tu apa? Cucuk dengan kawasan yang sangat besar. Siapa ke Nabi Ibrahim ni?
kena lepar masuk di dalam api hok dicucuk bukan dengan lepar tangi saja, bukan dengan lepar tangi tapi waktu be fium jatuh. Dalam bahasa Arab dia panggil manjanik. Manjanik artinya tubai, cium lepar jatuh. Orang-orang pada waktu tu yakin katanya Ibrahim tak selamat dah. Mati cakap. Nak tubik kok mana lagi? Api yang sangat besar. Cuba kita gambar. Baunya cucuk pada waktu tu. Nak bunuh orang-orang tu begitu mu. Sebab apa tu? Becinya. Bapa munduk kosek hidup tu. Ha, tu. Ya orang ni. Cuba kita gambar eh. Benda yang dia duk buat mari lama dah. Lata-lata orang mari lari, mari nasihat. Apa mung ni? Main duk kosek cara hidup aku. Ha tu gitu. Dia nak marah. Siapa kau begitu mu kepada Nabi Ibrahim? Duk lari puak dia semua tak kong. Duk royak suruh beribadat kepada Allah. So go to royak so. Banyak cara. Tuhan pun royak. Di dalam ayat lain Tuhan katanya qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ni adalah suratul anbiya. Allah royak katanya kami royak kepada api. Allah Taala khamsan kepada api lalu kuni bardan wa salaman. Hei api mung jadilah sejuk. Sejuk saja tak ada lagi. Wa salaman dan selamat sejahtera. Ada Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, seolah-olah katanya Nabi Ibrahim duduk di dalam api sejuk. Hak ni benda dia cerah. Benda yang otak manusia tak difikir, api mana sejuk. Adat katanya kalau garang agak masing saka manis. Pen-pen midai. Garang nak jadi manis, saka nak jadi masing. Air biasa-biasa nak panah supaya dengan api. Api nak pergi sejuk supaya dengan air. Tapi kerja Allah Ta'ala. Hak ni lah yang orang Islam dia yakin 100% katanya. Bila Allah Ta'ala perintah kehendak satu-satu perkara, maka dia kata kun. Jadilah. Fayakun. Benda tu akan jadi. Mengikut kehendak dia. Walaupun pisau dengan witiasat. Pen-pemidai. Api nak pergi sejuk. Anilah Allah wis selamat kepada Nabi Ibrahim. Tuhan pun ayat inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minun. Sesungguhnya peristiwa yang demikian mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu beriman. Orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim pada waktu itu tak banyak orang. Lepas tu menjadi fitrah orang-orang yang berimeh kepada rasul nabi-nabi ni dia tak ramai. Dia hok ramainya kafir. Menetel, lawan. Hanallah, kedabai. Ha tu orang ramai tu atas muka dunia. Sebab tu Tuhan royak di dalam Quran, carilah ayat mana-mana Tuhan tak ada royak katanya ramai. Hok pasal masuk syurga, selamat, berimeh, molek, jugu, tak ada. Carilah ayat mana-mana pun. Tapi tu heroiknya sikit. Sikit ke apa tu? Yang berimeh, yang bersyukur, yang ingat, yang beringat. Sikitlah kalau. Terus cari perkataan qalilan ataupun qalilun. Lagi cari dua tu. Cari dalam rabuk, cari qira'ah dah. Tulis kamu qalilan, qalilun. Ha tu. Tapi aqal tak ada di dalam qira'ah. Aqallu. Yang lebih sedikit tak ada. Ya ada dua perkataan tu. Qalilan, qalilun, qalilin. Gitulah lebih kurang perkataan. Sebab tu kita selalu dengar qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun maknanya amat sedikit manusia. Hei manusia yang kamu syukur, yang kamu qalilam ma tadhakkarun. Sedikit saja di kalangan kamu orang yang beringat. Banyak kan lalai, terlupa, kadang-kadang buat terlupa. Tuan ada ingat tahu katanya dia buat apa tapi buat terlupa. Gitulah. Ha ni tiga ayat yang kita dengar pada hari ini dia masuk di dalam ha Nabi Ibrahim yang duduk bersua, duduk kecek, duduk royak, duduk nasihat, akhir sekali puak-puak dia balas dengan apa? Dengan
bakar di dalam api. Sehingga dalam sejarah ayat katanya pakaian Nabi Ibrahim pada waktu itu bakar habis. Pakaian ni habis, tapi tubuh dia tak bakar. Itulah Nabi SAW royak katanya, awalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Orang hok mula-mula sekali diberi pakaian di akhirat, iaitunya Nabi Ibrahim. Sebab apa? Allah Ta'ala balas baik kepada dia. Sebab dia lah orang hok mula-mula sekali terbakarnya pakaian dia masa duduk di dalam api. Kecek mudah-mudah kat telanjang. Telanjang bogel. Tapi orang tak nampak. Duk peher katanya dia mati dah dalam api yang besar. Tapi akhirat sekali lagi, orang yang pakai pakaian mula-mula, iaitu Nabi Ibrahim. Pak kita duduk mana? Telanjang bogel. Tak ada kena malu dah kita sikit lagi. Tak? Malu-malu ni, ketika kita buat gapa-gapa sore, orang lain tak suka dengan kita, orang lain pakai belakang kita sore telanjang, kita berasa malu. Tapi sikit lagi, telanjang belakang anak orang, boleh tengok habis. Lepas tak ada duk mikir, katanya nak tengok punggung siapa, dada siapa, tak ada pernah mikir. Sebab urus saya pada hari itu, anak orang nak bawa diri masing-masing untuk selamat. Alhamdulillah. Lepas tu, kita sambung semula dah, ayat yang ke-25 dan seterusnya. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته